Baik, selamat pagi rekan-rekan. Pagi ini kita akan lanjut ya di pertemuan kita. Mata kuliah kita adalah Bank dan Lembaga Keuangan. Saya di pertemuan kita yang kelima, materi yang akan saya bawakan mengenai judulnya Bank Syariah. Kita masih fokus kepada perbankan. Nah, di dalam bank syariah ini, sekilas akan saya beritahukan, bank syariah sebenarnya adalah bank umum pada umumnya ya. Namun, dalam ketentuannya, di dalam akuntansi keuangan, dalam standar akuntansi keuangan, dia memiliki peraturan khusus. Ya, maka peraturan standar akuntansi keuangan bank umum itu akan berbeda dengan peraturan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, ini walaupun demikian tetap ini adalah bank umum ya. Jadi masih lembaga perbankan yang diakui di Indonesia. Dan bahkan sampai sekarang semua bank, khususnya bank swasta, itu wajib memiliki satu institusi namanya atau divisi ya, kita sebut namanya divisi syariah. Ya. Oke, sekarang kita mau belajar apa itu maksudnya syariah. Mungkin kalau syariah identik dengan religius ya, dengan religius artinya dengan keagamaan. Nah, tetapi sebenarnya apa fungsi dari bank syariah ini? Apa yang berbeda dengan fungsi bank pada umumnya? Ini yang akan kita coba pelajari dan perlu kita pahami ya. Karena di sini nanti kita akan mengetahui jenis dan fungsinya, terus konsepnya seperti apa, terus kemudian manfaatnya apa, apa yang membedakan, ini yang akan kita coba pelajari. Baik, saya akan coba share untuk materi kita di pertemuan kita ini. Fungsi bank syariah. Nah, kita dah pahami dulu definisinya terlebih dahulu ya. Mungkin sudah sering kita dengar ya, tetapi kita terkadang kurang paham maksud apa arti dari syariah ini ya. Syariah menurut agama Muslim ini, khususnya kita yang beragama Muslim, mungkin ada prinsip syari'i ya, syari'i. Nah, kita akan coba lihat dari sisi perbankannya terlebih dahulu ya. Bank artinya seperti yang sudah-sudah kita tahu adalah lembaga intermediasi keuangan. Yang paling penting dalam sistem perekonomian yaitu suatu lembaga khusus yang menyediakan layanan finansial. Oke, itu satu kata dari pengertian bank. Nah, bank ini berasal dari bahasa Prancis ya, atau disebut dengan banque. Bankui, namanya gitu, bankui. Kemudian dengan bahasa Italinya disebut dengan banco atau banco tulisannya ya, banco. Nah, artinya di sini adalah peti atau lemari atau bangku menurut bahasa penemunya ya. Dulu mereka menemukan arti bank itu adalah sebagai peti atau lemari atau bangku. Konotasi dua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersil. Nah, jadi memiliki konotasi ya. Dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Oke, itu pemahaman dari bank syariah secara historinya. Nah, kemudian kata peti atau lemari ini menyeratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga. Ya. Kita tahu sebelum ada fungsi bank, dulu kita masih bersifat konvensional. Orang-orang dulu itu masih menyimpan di bawah tanah harta-harta mereka. Dan itu dalam bentuk peti ya, atau disebut dengan warisan ya, atau kotak warisan mereka itu ada disimpan di dalam di bawah tanah, terus tidak ada orang yang tahu. Nah, itu. Oke.
Jadi kalau kata peti atau lemari ini artinya di sini sebagai fungsi menyimpan benda berharga, emas, berlian, peti, uang, dan sebagainya. Nah, bahkan hal ini identik dengan kalau kita sering mendengar dongeng ya, ada yang disebut dengan harta karun. Nah, itulah disebut seperti itu ya. Itu kata peti atau lemari itu, harta karun itu sebenarnya dari sini. Nah, tempat untuk menyimpan harta-harta. Nah, kemudian di abad ke-12, kata benko ini merujuk pada meja konter atau tempat usaha penukaran uang. Akhirnya mulai berkembang. Benko merujuk pada meja konter atau tempat usaha penukaran uang. Atau transaksi bisnis yang luas, yaitu membayar barang dan jasa. Jadi ada ketika saat itu sudah mulai adanya aktivitas bisnis dilakukan. Tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkan produk ya atau barang tersebut? Nah, ini orang terlebih dahulu ini mereka membuat yang namanya disebut dengan meja atau counter. Nah, ini disebut dengan alat untuk membayar barang dan jasa. Nah, untuk membayar tersebut ada berupa transaksi. Nah, transaksi ini menyerahkan fungsi transaksi, yaitu yang disebut dengan penukaran uang, atau disebut dengan money changer. Nah, sekarang zaman saat ini counter di pesawat, di pasar swalayan. Oke, seperti itu. Oke, sekilas lagi kita pahami fungsi dasar dari suatu bank. Yang pertama adalah menyimpan atau menitipkan uang dengan aman, ya, atau safe keeping function. Kemudian yang kedua, fungsi dari bank itu adalah menyediakan alat pembayaran untuk barang dan jasa. Terus disebut dengan transaction function. Oke. Menurut undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah, fungsi bank ini sudah semakin meluas, ya, jadi semakin berkembang. Nah, ada dasar hukum yang mengatur di sini, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Jadi tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat, fungsinya untuk menyimpan, menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup. Itu pemahamannya secara dasarnya ya. Kemudian dari aspek bahasa, istilah yang kita pelajari sekarang ini yaitu bank syariah terbentuk dari dua kata dasar, yaitu bank dan syariah. Definisi menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah ini artinya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan BPR syariah. Oke, di sini yang mau saya kritisi adalah prinsip syariah ini dibagi menjadi dua. Ada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dulu belum ada yang namanya bank perkreditan ya. Namanya dulu bank pembiayaan rakyat BPR. Nah, akhirnya prinsip syariah itu dibagi menjadi dua. Satu fungsinya sebagai umum dan yang kedua sebagai pembiayaan rakyat. Oke, kita coba lihat lagi histori mengenai bank syariah. Bank syariah ini awalnya ini pendirinya adalah pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Ini ada Anwar, Naim, Muhammad, ya ini ya semua sejarahnya dimulai pada tahun 1946 dan akhirnya berjalan sampai dengan tahun 62 dan akhirnya sampai sekarang masih terus berjalan. Oke, ini penemu-penemunya sudah semakin banyak ya, pengikut-pengikutnya dan semakin berkembang. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 muncul gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional. Jadi setiap negara itu membuat atau bertemu untuk memberikan gagasan tentang pendirian bank syariah. Ini dilakukan konferensi negara-negara Islam sedunia saat itu di Kuala Lumpur, Malaysia dengan 19 peserta.
Kayak itu. Nah, dari kita adalah yang pertama itu dulu dipimpin mungkin dari perbankan ya, dari perbankan kita. Nah, ini sudah banyak berkembang contoh-contoh perbankan syariah yang sudah menerapkan prinsip ini. Contohnya saja seperti di sini yang mungkin saya langsung saja ke bank-bank yang sudah top ya. Citibank. Ya, kita tahu Citibank dia akhirnya mendirikan City Islamic Investment Bank di Bahrain tahun 96. Ya, Citibank. Kemudian Chase Manhattan Bank. Akhirnya dia mengembangkan produk Chase Manhattan Leasing Liquidity Program. Kemudian berkembang lagi, ada lagi namanya tahun 94, The United Bank of Kuwait melaporkan pertumbuhan 75% untuk produk ijarah di Amerika Serikat, di AS ya. Oke, ini akhirnya perusahaan-perusahaan besar juga berminat nih menggunakan jasa bank Islam yang semakin banyak. Contohnya siapa saja perusahaan besar? Xerox ya, GM, IBM, Interpentium ya, General Electric, dan Chrysler. Akhirnya mereka menggunakan jasa-jasa bank syariah tersebut. Oke, nah bagaimana sejarahnya sendiri untuk bangsa kita, untuk negara kita? Ya, di sini akan saya coba lihat, saya berikan dari tahun 2007 perkembangannya sampai dengan tahun 2013. Mungkin kalian bisa cari sampai info terupdate ya di Google, banyak sekali. Di sini Bank Umum Syariah, jumlah banknya pada tahun sampai 2013 ini berjumlah 11 ya. 11, jumlah kantornya hampir 1780. Nah, ini bank umumnya. Kemudian unit usahanya sampai tahun 2013 di 24. Nah, itu unit usahanya. Kemudian bank pembiayaan rakyatnya semakin banyak ya, sampai berjumlah 158. Oke, itu jumlah banknya. Jumlah kantornya sampai 398. Jadi kalau di total sampai dengan tahun 2013 hampir 2.699 kantor atau operasional syariah yang sudah ada di Indonesia. Artinya sudah banyak ya, sudah banyak sekali dan sudah menggunakan prinsip syariah dalam melakukan transaksi bisnisnya. Oke, mungkin sekarang lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita coba lihat kenapa bank umum sekarang diwajibkan ya menurut OJK atau Bank Indonesia sebagai fungsi regulator di Bank Indonesia kita. Kalau sudah ada bank umum, dia harus membuat satu divisi yang disebut dengan divisi syariah. Oke, sekarang kita coba lihat apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Konvensional itu artinya bank umum ya, bank pada umumnya didirikan ya. Jadi ada beberapa aspek yang membedakan. Yang pertama, masalah akad dan legalitas di dalam perbedaan syariah dan konvensional. Akad artinya itu ada perjanjian khusus ya, perjanjian khusus dan masalah dasar yuridisnya atau landasan yuridis pendiriannya itu berdasarkan hukum. Nah, kalau bank syariah, dasar hukumnya adalah hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan bank konvensional hukumnya hanya satu, hukum positif ya. Sedangkan syariah memakai dua, Islam dan positif. Itu adalah prinsipnya, akadnya ya, maksud saya legal dan legalitasnya. Kemudian yang kedua, aspek struktur organisasi dan pengawasan. Di dalam bank syariah pengawasannya ada dilakukan oleh Bank Indonesia, Dewan Pertimbangan Syariah dan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Syarikat Nasional. Oke ya, jadi kalau bank syariah dia memiliki lembaga khusus ya. Karena kalau Bank Indonesia ini kan bank umum ya. Tetapi kalau sudah menggunakan Dewan Pertimbangan Syariah, ini adalah dewan pertimbangan yang memang didirikan untuk menangani untuk pembiayaan masalah syariah.
Nah, dewan pertimbangan ini biasanya mereka menetapkan regulasi berdasarkan keagamaan, ya, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan dalam melakukan transaksi bisnis. Nah, sedangkan Bank Indonesia itu belum tidak secara spesifik mengatur itu, maka dibuatlah namanya dewan pertimbangan syariah. Dan akhirnya bank konvensional hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, ya, jadi perbedaannya jelas. Kemudian masalah investasi, ya, aspek investasinya. Kalau bank syariah menggunakan prinsip halal, ya. Jadi kalau bank syariah prinsipnya halal, sedangkan konvensional halal dan haram. Nah, ini bedanya kalau investasi. Jadi ada yang masih bersifat ambigu, ya. Jadi ada dua, bank konvensional. Kemudian prinsip operasionalnya. Di dalam prinsip operasional bank syariah, aspek prinsip operasional, bank syariah itu operasionalnya bersifat titipan bagi hasil jual beli, sewa jaminan, dan pinjam. Oke, itu transaksi dalam aspek prinsip operasionalnya. Oke. Kemudian sedangkan bank konvensional dia menetapkan namanya perangkat bunga. Itu yang membedakan dari sisi prinsip operasionalnya. Jadi jelas berbeda sekali, ya. Sedangkan kita ulangi, prinsip operasional bank syariah dia menggunakan prinsip titipan. Jadi titipan, kemudian bagi hasil jual beli, sewa, jaminan, dan pinjam. Itu bank syariah. Sedangkan bank konvensional, dia menetapkan namanya bunga atau sebut dengan riba. Ya, seperti itu. Kemudian di aspek tujuan, bank syariah ini menetapkan profit dan falah oriented. Nah, falah oriented, nah ini adalah orientasi yang berbeda dan ini diambil dari dasar pembebanan, ya, dasar pembebanan pendirian bank syariah orientasinya. Kemudian kalau bank konvensional orientasinya adalah untung, profit oriented. Jadi orientasinya untung. Kemudian aspek hubungan dengan nasabah. Di dalam bank syariah hubungannya bersifat kemitraan, ya. Sedangkan bank konvensional ini hubungannya debitur dan kreditur. Ya, jadi tidak bersifat kemitra. Jadi hubungannya dengan peminjam atau si peminjam, debitur atau kreditur. Kemudian di aspek lembaga penyelesaian sengketa, bank syariah menetapkan Basyarnas, ya. Kemudian kalau di bank konvensional Bani. Oke, seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai ini. Oke. Sekarang kita coba lebih dalam simak lagi apa itu bunga, ya, perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga ini dihitung dari pinjaman modal atau disebut dengan pokok, ya, pokok. Kemudian bunga berubah sesuai kondisi pasar, nominal tetap sesuai bunga diragukan oleh seluruh agama. Jadi bunga itu seperti ini, ya. Nominal tetap sesuai bunganya. Nah, kemudian bagi hasil. Bagi hasil, ini artinya ada 4 poin, dihitung dari margin, keuntungannya misalkan 10 juta dibagi sama, ya, tergantung persentasenya, itu ada kesepakatan masing-masing. Nisbah tetap sesuai akad, nisbah itu jadi akad, ya, jadi kelebihan, ya, kelebihan atau keuntungan lah, keuntungan dalam investasi, ya, atau seperti itu. Kemudian nominal berubah sesuai kondisi usaha. Nominalnya berubah sesuai kondisi usaha, tidak ada keraguan, itu bagi hasil. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang membedakan konsep dan sistem perbankan syariah. Ini dulu yang perlu kita tahu, alurnya seperti apa. Di sini kita akan melihat konsep dan sistem perbankan syariah. Yang pertama, tentunya bank syariah adalah sebagai fungsi intermediasi, ya, intermediasi sebagai fungsi perantara. Masyarakat sebagai pemilik dana, mereka menyetorkan uang atau menabung, ya.
dan Bank Syariah menghimpun dana tersebut dari masyarakat. Kemudian Bank Syariah menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk titipan atau bentuk tabungan tadi ya. Nah, ini masyarakat, kepada masyarakat pengguna dana. Ya, jadi Bank Syariah itu adalah sebagai fungsi intermediasi antara masyarakat pemilik dana kepada masyarakat pengguna dana. Ya. Oke, kamu boleh pinjam pakai uang dari Bank Syariah. Nanti kamu kembalikannya bukan dalam bentuk bunga, tapi dalam bentuk bagi hasil. Nah, bagi hasil ini biasanya dalam bentuk prinsip mudrabah atau musyarakah. Ya, mudrabah dan musyarakah. Kemudian yang kedua, jual beli. Jual beli itu misalkan sesuatu yang terjadi di yang disepakati ternyata tidak mampu dan akhirnya dilakukan transaksi jual beli seperti lelang ya, seperti lelang emas, nah seperti itu. Tetapi mereka memiliki kesempatan dan yang lebih ringan, jadi ada kesepakatan yang lebih ringan, jadi tidak langsung saat itu disita atau dijual, tetapi mereka memiliki kesempatan. Itu yang disebut dengan jual beli atau disebut murabahah. Atau kalian nanti bisa baca lagi literasi-literasi tentang ini ya, murabahah. Saya kurang memahami tentang murabahah, tapi prinsipnya adalah jual beli. Ya, seperti itu. Nah, di dalam masyarakat pemilik dana, konsep penghimpun dana ini disebut dengan alwadiah. Ya, saya sebagai pemilik dana, saya akan menyetorkan uang saya, akan menabung uang saya ke dalam bentuk alwadiah dan kemudian mudarabah. Oke. Itu proses alurnya. Kemudian prinsip dasar operasional. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Apa saja prinsip dasar operasional di dalam bank syariah? Di sini ada penghimpun dana masyarakat, ya. Jadi kalau di dalam konvensional biasanya ada seorang sales gitu ya, seorang sales yang menawarkan produk perbankan. Nah, di dalam syariah itu disebut dengan titipan. Penghimpun dana masyarakat itu disebut dengan titipan atau disebut dengan wadiah damanah, kemudian bagi hasil mudharabah. Kemudian penyaluran dana kepada masyarakat, ini dalam bentuk bagi hasil tadi ya, mudharabah masyarakat. Kemudian kalau dalam bentuk jual beli tadi, ada yang disebut dengan murabaha, albay bitaman ajil, istisna, dan salam. Itu ya bentuknya. Kemudian yang ketiga, penyaluran dana kepada masyarakat juga bisa dalam bentuk sewa. Ini disebut dengan ijarah, albay'ut takjiri. Kemudian yang keempat, pinjaman kebajikan. Jadi al-kardul hasan. Oke. Kemudian yang kelima, jaminan atau gadai. Atau disebut dengan ran. Oke. Nah, selanjutnya operasional yang ketiga adalah disebut dengan jasa lalu lintas keuangan atau disebut dengan perwakilan disebut wakalah. Oke, ini. Kemudian penjamin ini disebut dengan kafalah. Kemudian yang ketiga pemindahan utang ini disebut dengan hiwalah. Oke, kemudian yang keempat imbalan jualah. Oke, ini jadi berbeda-beda ya. Ininya bahasanya. Oke, seperti itu. Saya lanjut lagi. Sekarang kita coba lihat skema murabahah. Murabahah ini bank, atau mungkin kita lihat dulu bank, yes. Kemudian kepada supplier dan tengahnya adalah nasabah. Kita lihat alur yang pertama berurut ya, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan angka yang sudah ada di sini. Yang pertama, nasabah dia memesan barang kepada bank. Kita sebagai nasabah memesan barang kepada bank, kemudian bank membeli ya dan membayar barang kepada supplier. Oke. Kemudian bank menjual barang kepada nasabah. Akhirnya dijual. Supplier mengirim barang kepada nasabah. Akhirnya supplier dia ngirim barang kepada nasabah dan akhirnya nasabah membayar kepada bank. Nah, itu dengan cara tunai atau cicilan. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya, murabahah. Ya, jadi tolong diingat, prinsip murabahah seperti ini, saya ulangi. Nasabah memesan barang kepada bank, satu, ya.
Ini yang warna hijau. Kemudian yang kedua, bank membeli dan membayar barang kepada supplier, ya. Kemudian yang ketiga, bank memesan menjual barang kepada nasabah. Tadi jadi bank fungsinya dua, dia membeli dan menjual barang kepada nasabah. Membeli dan menjual, ya. Dan membayar barang kepada supplier. Kemudian yang keempat, supplier mengirim barang kepada nasabah dan akhirnya nasabah membayar kepada bank dalam bentuk tunai atau cicilan. Oke, jadi yang paling penting di sini adalah alur nomor 2 dan nomor 3. Fungsi muharabah ini adalah bank membeli dan membayar kepada supplier dan bank menjual barang kepada nasabah. Jadi ada fungsi perantara itu suppliernya sebagai penyedia atau sebagai supplier, sebagai penyedia barang jasanya ya. Oke, itu tadi muharabah, muharabah sekarang musyarakah. Sebenarnya hampir sama ya, sebenarnya ini bank dan nasabah. Bank sebagai fungsi penyedia dana, nasabah, nasabah memiliki modal atau skill, bank juga memiliki modal, akhirnya mereka bersatu dan akhirnya mendirikan suatu project atau proyek dan akhirnya menentukan suatu omset atau keuntungan dan akhirnya dibagi menjadi dua. Omset keuntungan ini dibagi menjadi dua kepada nasabah dan kepada bank. Ini disebut dengan musyarakah. Oke, proyeknya ini apa ya? Macam-macam ya. Misalkan ada proyek untuk pembangunan masjid atau keagamaan. Nah, ini seperti ini. Disebut dengan musyarakah. Intinya adalah pembagiannya dibagi menjadi dua berdasarkan asas musyarakah. Oke, kemudian mudharabah. Ini sama ya, hampir sama. Sedangkan bedanya hanya bank ini adalah modalnya 100%. Sedangkan nasabah hanya modal dalam bentuk keterampilan atau skill. Nah, ini menunjukkan proyek, omset, dan bagi menjadi dua. Oke, seperti itu. Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah. Nah, ini perlu diatur, ya. Karena di dalam setiap operasional perusahaan, khususnya di bidang perbankan, itu sangat perlu adanya regulasi, ya, untuk mengatur dan supaya sesuai dengan standar. Nah, makanya di dalam perbankan atau di dalam keuangan, standar akuntansi keuangan syariah itu berbeda dengan standar akuntansi keuangan bank umum, ya. Peraturan standar akuntansinya berbeda. Oke. Pengaturan yang pertama menjaga stabilitas sistem keuangan, makroekonomik dan keberlangsungan usaha bank atau mikroekonomi. Kemudian yang kedua, perlindungan masyarakat, khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil, ya, perlindungan masyarakat, khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil. Kemudian yang ketiga, optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan. Ini pengaturan dan pengawasan perbankan diatur di sini. Pengawasan perbankan syariah perlu dilakukan ya untuk optimalisasi peran lembaga perbankan. Oke, sekarang apa yang membedakan atau keunikannya perbankan syariah tersendiri ya? Jadi kalau tadi sudah kita jelaskan sedikit ya, keunikan perbankan syariah, ini fungsi dasar syariah ini sebenarnya secara umum sama dengan bank konvensional sebenarnya. Ya, namun yang membedakan ini hanya cukup masalah operasional bank syariahnya saja, ya, yang menuntut adanya perbedaan pengaturan ada atau fungsi regulasinya saja dan pengawasan bagi bank syariah. Nah, yang paling pokok perbedaannya di sini adalah mengenai keunikannya, perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah. Jadi kata kuncinya adalah prinsip syariah dalam seluruh aktivitas perbankan. Kalau bank umum nggak perlu ada prinsip syariah. Kalau kita sudah berbicara syariah, berarti itu ada peraturan atau ada regulasi mengenai prinsip keagamaan yang mengatur di dalam operasional perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan karakteristik operasional ini khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan instrumen nisbah bagi hasil. Oke. Nah, kita akan lanjutkan dengan kerangka pengaturan, pengawasan dan pengendalian bank syariah. Di sini kita melihat ada berbagai macam
kerangka pengaturan atau pengawasan ya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk menciptakan bank syariah yang sehat dan istiqomah atau beramanah gitu ya, adalah yang pertama, tetap sama seperti bank umum ya, harus harus sesuai dengan sistem, harus memiliki sistem pengendalian internal atau SPI. Kemudian yang kedua, harus menerapkan prinsip fungsi manajemen risiko atau risk management. Kemudian yang ketiga, peraturan peningkatan keterbukaan informasi. Yang keempat, sistem akuntansi yang sesuai, ya seperti yang tadi ya, sistem akuntansi yang berlaku di sini adalah sistem akuntansi keuangan syariah. Yang kelima, mekanisme jaminan kepatuhan syariah. Dan yang keenam, harus adanya audit eksternal kesehatan keuangan dan kepatutan syariah. Oke, jadi ini adalah sejumlah perbedaan pada bank syariah karena perbedaan sistem nilai dan operasinya. Oke, sekarang kita coba lihat kembali. Ini ada regulasi dan standar perbankan syariah yang dihasilkan dalam mendukung pelaksanaan operasional. Hati-hati dan istiqomah menjalankan prinsip syariah itu apa saja? Artinya yang pertama, dimensinya adalah kelembagaan, kehati-hatian, pasar keuangan dan moneter, dan standar. Kita coba lihat dari sisi kelembagaan. Kelembagaan, pendirian bank umum syariah, pendirian BPR syariah, pembukaan KC syariah oleh bank konvensional. Hati-hati penilaian kualitas aset. Nah, jadi harus kita nilai kualitas asetnya berdasarkan prinsip kehati-hatian, membutuhkan cadangan penghapusan. Kemudian pasar keuangan atau moneter, giro wajib, clearing, pasar keuangan, fasilitas pinjaman jangka pendek syariah. Kemudian yang keempat, harus standar, PSAK nomor 59 dan PAPSI, pedoman audit bank, laporan bank umum, dan akad syariah. Nah, ini harus sesuai dengan ini. Aturan Bank Indonesia bagi perbankan syariah. Nah, ini jadi aturan Bank Indonesia yang mengatur dalam perbankan syariah ini berdasarkan prinsip syariah, bank umum berdasarkan prinsip syariah, BPR berdasarkan prinsip syariah, kemudian perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, badan usaha syariah, dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh BUK. Makanya kalau kita lihat di perbankan syariah itu warnanya hijau ya, lebih damai ya, warnanya hijau. Ada misalkan Bank Mandiri syariah, Bank BTPN syariah, Bank BRI syariah, Bank BNI syariah. Oke, jadi gedungnya atau kantornya itu pasti berbeda dengan bank umum, cabangnya berbeda. Kemudian kualitas aktiva produk bank syariah, penyisian penghapusan aktiva produktif bank syariah, kewajiban penyediaan modal minimum syariah, KPPM. Ini membedakan aturan Bank Indonesia ya, bank syariah. Nah, ini ada berbagai macam. Giro wajib minimum juga diatur, clearing juga diatur. Jadi berbeda sekali dengan umum. Kemudian pasar uang antar bank diatur dalam berdasarkan prinsip syariah, sertifikat wadiah, SWBI, fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah, laporan bank umum bagi syariah, laporan bulanan BPRS, dan ada akad syariah. Oke, seperti itu. Jadi 14 ketentuan inilah yang akan diatur oleh Bank Indonesia dalam perbankan syariah. Nah, tadi aturan Bank Indonesia ini akan diatur juga di dalam Dewan Pertimbangan Syariah ya. Pertimbangan syariah ini penting. Nah, kita akan coba bahas kelembagaan bank syariah ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tanggal 6 bulan 4 6/24 PBI 2004 tentang bank umum syariah. Ini sudah diatur oleh peraturan Bank Indonesia, kemudian diperbaharui lagi ya, 1 Juli. Oke, seterusnya dan seterusnya, ini sudah banyak peraturan-peraturan yang mengikat di sini, sudah banyak pembaruan. Kemudian 3 alternatif persyaratan dan tata cara pendirian bank umum dan BPRS. Nah, ini BPR syariah ya. 3 alternatif pendirian baru BUS, badan usaha syariah, atau bank perkreditan rakyat syariah BPRS. Ini konversi bank
menjadi BS, bank konvensional ya, konversi bank konvensional menjadi BS. Kemudian dual system bank. Nah, dual system bank ini yang pertama dia harus membuka kantor cabang syariah. Jadi harus punya kantor yang memiliki cabang sendiri khusus syariah. Jadi nggak bisa digabung jadi satu ya. Biasanya seperti itu. Konversi KCK menjadi KCS. KCK menjadi KCS. Kemudian meningkatkan KCPK menjadi KCS. Membuka unit usaha syariah. Peraturan kehati-hatian bank syariah. Ini PBI nomor 57 tanggal 19 tentang kualitas aktiva produktif, nomor 619 tentang kualitas aktiva produktif bagi BPRS, kemudian tentang penghapusan aktiva produktif bagi syariah, modal minimum bank umum syariah. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Sistem pembayaran keuangan dan moneter operasional bank syariah. Nah, ini berdasarkan tentang giro wajib minimum, tentang clearing. Nah, ini ininya ya, sudah banyak peraturan-peraturannya tentang sertifikat. Nah, ini kita perlu cukup tahu saja. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke dewan masuk ke substansi tentang perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 ya. Ini dewan pengurus atau dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional. Ini latar belakangnya. Didirikan berdasarkan kafah jaminan kepercayaan, bedakan hak dan batil kenyataan di lapangan. Oke, ini sudah diatur di sini. DPS wajib mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional. DPS didirikan atau ditempatkan di Bank Syariah yang anggotanya ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Jadi harus ada Dewan yang ditempatkan di Bank Syariah yang anggotanya. Kemudian Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI. Jadi DSN itu dibentuk oleh MUI, merupakan salah satu badan yang punya kewenangan mengeluarkan fatwa syariah. Jadi yang menetapkan fatwa syariah itu adalah MUI. Oke, sekarang kita coba lihat tugas dan wewenang dari Dewan Syariah Nasional. Pertama, dia harus menumbuh kembangkan penerapan nilai syariah dalam keuangan dan ekonomi. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. Dan kemudian keempat, menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan. Oke, arah dan kebijakan pengembangan perbankan syariah Indonesia. Nah, ini perlu kita ketahui. Mau dibawa kemana ya sebenarnya pengembangan syariah Indonesia kita ini? Nah, ini yang perlu kita pahami. Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, jadi harus bisa bersaing, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Jadi efisiensi dan kemudian kehati-hatian ya. Kemudian yang mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi real. Jadi basisnya adalah bagi hasil. Kemudian ketiga dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan. Jadi prinsipnya seperti ini, visi pengembangan bank syariah. Dan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan ya. Oke, nilai dasar lembaga keuangan dan perbankan syariah ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, jadi sustainability economic and justice ya. Kemudian di bawahnya lagi ukhuwah atau jamaah. Nah, ini dipayungi oleh tiga prinsip: adil, menghindari kegiatan yang merusak, dan kemaslahatan. Adil artinya transparan, jujur. Kemudian transaksinya harus fair, tanpa pemerasan, persaingan sehat, kontrak yang adil, itu adil ya. Kemudian menghindari kegiatan yang merusak, larangan produk yang merugikan dan berbahaya, larangan proses yang berbahaya, tidak gunakan sumber daya ilegal dan secara tidak adil. Kemaslahatan, produktif, tidak spekulatif ya. Jadi tidak ada unsur keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu spekulatif atau ada unsur
gambling, ketidakpastian ya, uncertainty gitu ya. Kemudian tidak spekulatif, efektif, sorry, efisien, berkelanjutan, akses yang sebesar-besarnya, dan akhirnya terakhir adalah ada fungsi akidah di bawahnya ya. Oke, agenda ke depan. Bank dan lembaga keuangan ini meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya insani. Oke. Sosialisasi dan edukasi publik, pengembangan instrumen dan produk yang lebih inovatif ya. Harapannya seperti itu ya. Jadi edukasi publik itu bisa merata. Pengembangan pasar itu yang bersifat sekunder, pasar uang syariah, interbank dan linkage dengan industri keuangan. Jadi ada memiliki jaringan. Kemudian implementasi pengembangan manajemen risiko. Nah, prinsip kehati-hatian, good corporate governance ini harus ditetapkan ya. Kemudian good corporate governance, etika dan tanggung jawab pemerintah ya, syariah compliance, nah ini harus diwajibkan, mendorong terciptanya union regulatory, peraturan kesatuan ya, diri union, kesatuan dan peraturan standar akad, produk dan transaksi. Oke, jadi inilah semua prinsip dasar dari bank syariah. Nah, ini yang paling penting kita pahami di sini dari kesemua ini adalah operasionalnya tadi ya. Apa yang membedakan bank umum dengan bank syariah? Kemudian dasarnya apa? Kalau kita berbicara tadi dasar operasionalnya adalah seperti tadi mudrabah, terus musyarakah dan ini, nah ini. Jadi nilai dasarnya ini tolong diingat ya. Yang paling tinggi adalah tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, terus ukhuwah. Ukhuwah itu bawahnya adalah adil, menghindari kegiatan merusak dan kemaslahatan, dan terakhirnya adalah akidah. Oke, jadi saya ulangi sedikit. Terus kemudian tugas dan prinsip syariah ini diatur sendiri oleh dewan yang namanya ada dua, Dewan Syariah Nasional dan ada Dewan Pertimbangan Nasional, DPS, Dewan Pertimbangan Syariah. Nah ini ya DPS dan Dewan Syariah Nasional. Oke, jadi itu mengenai pemahaman kita tentang substansi dari masalah perbankan syariah, kenapa penting bank syariah itu didirikan dan tujuannya, visi dan misinya apa. Dan ini semua sudah banyak yang melakukan, bank-bank umum secara khususnya ya, sudah hampir mereka sudah memiliki namanya bank syariah. Oke, seperti itu. Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan untuk mengenai pembahasan materi dari bank syariah. Mohon diulangi kembali bagi rekan-rekan yang ikut perkuliahan full online ini. Jadi supaya kita lebih paham dan kita tidak gagal paham mengenai bank syariah. Sebenarnya apa fungsi bank syariah? Apa yang membedakan ini dengan bank umum pada dasarnya ya, pada umumnya di kehidupan kita. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk membuka pengetahuan kita. Ini sebagai pengetahuan dasar. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lebih dalam lagi dan kita coba latihan mengenai bank-bank syariah. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan rekan-rekan di video kita. Dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.